lagi bikin rumah makan gratis nih. Rumah makan gratis ya. Jadi kita udah 3 hari nih udah bikin rumah makan gratis ya. Kalau ada yang mau makan boleh datang ke ini rumah makannya di dekat stasiun nih. Dekat stasiun ya? Ya, kita sehingga kalian bantu-bantu yang punya rumah makannya. Gitu. Makanannya enak. Boleh kita coba deh nih. Makanan rumahan enak ya. Makanan ya. Jadi dia ada warung bikin di pinggir jalan. Nah, kebetulan kita bantu lah biar dia juga kan makanannya habis terus. Yang perlu makan kayak Gojek kayak ini yang ya bebas lah siapa yang mau makan boleh. Gratis ya. Gratis enggak ada enggak kita gratis semua. Nanti habis ini kita lihat sendiri ya. Lokasinya ya. Oke. Alhamdulillah, Pak. Dah, ini habis. Malam. Ini Pak ya, saya simpen ini dulu ya, Pak ya. Makanannya enak nih, Pak ini. Di dekat stasiun ya. Ini dekat stasiun ya, kalau mau makan datang aja ke sini nih, rumah ini nih. Boyolali nih, warung makan Boyolali nih. Persis dekat ini apa jembatan tol. Kalau mau yang mau makan boleh datang aja. Bapak minumnya apa Pak? Teh aja Pak Dek. Teh hangat yang manis apa? Hangat aja biasa Pak Dek. Makan apa? Ini nasinya agak kekumpuan. Ya? Nasinya agak kekumpuan. Gak apa-apa lah. Ini lain nasinya Pak Dek. Kita lihat ada gorengan ini depannya baik dilihat baik itu nya mama dari depan kalau kelihatan mau makan. Ini rumah makannya persis deket pertigaan perempatan. Nah, rumah makan Boyolali Bude Suratmi. Biasanya makan sini ya? Makan sini enak makanannya. Biasanya juga ada. Kalau yang mau makan sana enak makannya. Barusan ada bapaknya Demak sih. Pak, jadi masih ada uangnya Bapak jadi. Es teh manis satu. Es teh manis. Es teh manis. Kemudian makan ikan loh. Iya, makan enak. Jadi siapa aja boleh makan sih gratis ya? Ya boleh makan. Kan kalau dekat stasiun Pondok Ranji. Stasiun Pondok Ranji. Nah, jembatan tol, sampai jembatan tol. Gojek. Ke karyawan juga. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Bawan. Iya, ikan sarang apa tadi? Ikan ini sama upaya jadi nyembel. Ya, mari pesan aja Mas, gratis Mas. Iya. Yo, boleh makan. Habis ini kita mau ngetes mobil ya. Ya. Nah, kita nih lagi arah pulang habis makan siang. Nah, langsung kita pengetesan mobil. Ini kita habis bongkar nih rek setir, telotrong telot sama spoiler. Ini mobil sih udah enak, udah enggak ada bunyi. Mazda 2 ya, Kak? Mazda 2 yang sekarang aktif yang baruan nih. Hmm. Ini udah di polisi tidur kita coba ini. Lebih detailnya ada video sebelumnya ada Mazda 2 ada, ya. Iya, ada sebelumnya ya. Nah, ini nih yang enggak tahu banjir motor nih patokannya Bintaro ini, Plaza ya. Ini plaza nih sebelah kanan nih. Iya. Nah, tinggal lurus aja nih. Lurus nih, aja ya. Coba kita ini jalannya. Kita ikutin jalan nih. Lurus tadi depan ketemu lampu merah. Lampu merah tinggal nyebrang aja. Ini kan plaza kanan nih. Hmm. Tinggal lurus.
plazanya nih guys. Plaza sebelah kanan adanya. Tips ini lurus nih. Nih, lurus nih. Ini kan ada perapatan nih. Kalau kanan Pondok Ranji, kiri Pondok Betung, kita yang lurus. Lampu merah masih terus ya, Kang? Iya, lurus aja. Tinggal nyebrang lampu merah nih. Nah, sini tinggal nyebrang lampu merah, nggak jauh nih. Masih merah nih. Kita tunggu bentar. Jadi dari Bintaro Plaza lurus aja. Nah, dari Bintaro lah kita 200 meter kali ini. Ada. Kalau dari sini kita 50 meteran dari lampu merah, nggak jauh. Setelah diperbaiki gimana, Kang? Oh, enak banget. Udah enak ya? Udah mantep lah ini. Nah, ada lampu hijau nih. Nah, tinggal lurus. Nggak jauh kok, tinggal turun dikit ada sebelah kiri bengkelnya. Jalan Bintaro Utama ya. Bintaro Utama 3. Bintaro Utama 3 nih. Tuh guys, macet ya. Ini ada angkot nih. Kalau ini jarang macet sebetulnya, cuma angkot aja tuh. Berhenti enggak dadak ya. Nah, ini patokannya cuma deket doang. Dekat dari lampu merah nih. Tuh. Ada tulisan plangnya di sini. Ada plangnya nih buat dia motor di belok kiri. Nah, di sini posisinya. Oh, udah sampai nih. Sampai nih. Oke. Okay. Ya, jangan lupa di like and subscribe. Subscribe ya. Oke, okay. Nunggang. Iya, subscribe.